teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan coba untuk mewarnai rambut sendiri. Nah, udah lama banget rambut gue nggak diwarnain, dan gue bosan dengan warnanya karena udah nggak ini juga ya. Terakhir gue di salon BALAYEQ ya, BALAYEQ ombre. Nah itu bagus banget, dan gue menghabiskan sekitar 2 juta ya, sekitar 2 juta untuk BALAYEQ ombre di kokas pada saat sebelum pandemi ya teman-teman. Nah ini udah lama banget gue nggak apa ini lagi, gue sampai 2 kali bikin itu BALAYEQ ombre di tempat yang sama. Itu lumayan sih harganya. Nah, makanya gue coba sekarang, mungkin biar irit gue coba atasnya. Ini udah gue belah 2, gue bikin begini aja nih rambutnya. Nah, ini gue pakai Garnier karena gue mau atasnya hitam ya. Atasnya hitam dan bawahnya gue pengen pakai yang ini, Miranda MC16, kodenya Esplon ya. Esplon. Nah kalau yang ini gue pakai yang hitam alami. Gue udah pakai sarung tangan, kebetulan gue juga sisir untuk apa, semir gue hilang, jadi gue pakai yang ini, sisir hotel. Ini jadinya kalau yang gue coba yang aplikasikan yang bawah dulu ya. Ini gue nggak pakai, gue sengaja pakai baju hitam ini. Baju hitam ini kita emang udah ya buat rumahan aja. Kalau dia ternoda dengan warnanya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, gue mau pakai ini yang bawah. Dikit aja sih teman-teman. Tapi dilihat dari ini sama ini, hasilnya tuh maksudnya banyaknya isinya ternyata lebih banyak ini. Nah ini sedikit sekali. Nah, mungkin ini pas banget ya untuk menutup uban buat apalagi yang cowok ya, karena dikit sedikit banget. Nah mungkin kalau untuk wanita, untuk yang perempuan kayaknya kalau untuk rambut seperti saya ini kan tipis juga, mungkin nah, perlu 3 kali ya, gak bisa satu. Makanya pas gue lihat kok kurang ya, ya udah akhirnya gue untuk atas aja. Dan gue sempat beli ini sebenarnya iseng aja, sempat coba-coba. Cuma sebenarnya setelah gue lihat tutorial teman-teman youtuber itu pakai gini, itu kalau nggak pakai bleaching itu nggak berfungsi ya, nggak kelihatan. Jadi warnanya agak-agak gimana ya, kalau gue bilang agak-agak kemerahan atau inilah, samar lah. Jadi warnanya nggak worth it banget. Jadi ya udahlah, daripada gue juga sekalian aja, karena sebenarnya kalau untuk mewarnain sendiri paling males. Ini gue udah lama banget nggak pernah warnain sendiri, ya sudahlah, karena ini kurang, yang Garnier kurang ya. Ini kurang untuk rambut gue kalau untuk pemakaian satu, jadi gue pakai yang ini yang gue iseng beli. Jadi gue ini untuk atas, ini untuk bawah, dan ini gue bagi belah 2 rambutnya. Lihat teman-teman bisa lihat sendiri ya. Rambut gue itu yang bawah tuh ya ini bekas BALAYEQ ombrenya teman-teman, udah dari 2 tahun lalu, jadi dia tinggal sisanya aja. Dan itu harus pakai perawatan ya, kalau enggak aduh rusak banget, kering rambutnya, asli super kering. Kering banget, rusak lah pastinya. Nah ini kenapa gue diemin, ada mungkin lupa ya,
2 tahun ada gue diemin dulu, gue nggak pakai warna-warnaan apapun karena rambut gue rusak. Walaupun sempet gue pakai ini apa, masih perawatan ya, perawatan apa rambut untuk warna rambut warna dari salon itu, dan itu harganya mahal banget. Seperti itu. Jadi tetap di belakangnya nih, di sini-sini nih agak kasar, teman-teman. Tuh. Jadi kayak gimana ya? Kasar dah. Kalau teman-teman lihat di sini mungkin halus rambut aku ya. Ini karena yang sudah regenerasi ya. Rambut yang sudah tumbuh baru ya. Yang sininya adalah bekas sisa. Tapi di belakangnya itu dia tetap kasar. Entah mungkin apa, rambut gue ini termasuk tergolong yang rontok ya teman-teman. Nah ini dia tumbuhnya tuh agak lucu kayak serabut gitu dan agak-agak keriting. Entah karena dia baru tumbuh ya, atau memang karena efek dari pewarnaan sebelumnya. Sebenarnya kan kalau kayak balayet ombre itu dia bikin diambil segini-segini terus kemudian digini-gini ini ya teman-teman, jadi yang diwarnain tuh sininya aja. Nah yang sininya itu nggak kena warna atasnya sini, nanti hasilnya dia memang agak menyebar ya. Ya seperti itu tekniknya. Nah, kalau ini gue mau pemakaian biasa aja sebenarnya, seperti ombre. Biasanya ombre itu bawahnya doang kan, sampai sini ya, dari tengah sampai bawah. Tapi gue ngambil ini, gue belum pernah coba yang kayak gini. Gue ambil setengah kepala, yang sininya gue pakai yang warna terang, kalau yang atasnya gue pakai warna yang hitam alami. Oke, kita coba aja ya. Jadi buat teman-teman, kalau untuk pewarnaan di salon itu kan mereka pakai bleaching ya teman-teman. Saya sih sedikit kasih saran aja, itu harus benar-benar perawatannya, kalau enggak itu rusak parah. Nah, sekarang saya coba ya pakai ini. Ya, teman-teman, saya pakai tangan ya, dengan sarung tangan sedikit demi sedikit. Tadi saya nggak punya sisirnya, atau hilang kemana, udah lama juga karena nggak pernah mewarnai sendiri karena tinggal salon. Nah, kali ini gue akan coba sendiri mewarnai sendiri biar lebih irit ya teman-teman. Coba lagi. Pastinya jelas kalau untuk pewarnaan sendiri itu pasti nggak sempurna ya teman-teman, harus dengan rekan ya, harus dengan teman ya, kalau bisa ada yang bantuin untuk mewarnain karena biar sempurna. Kalau sendiri kan nggak kelihatan gitu. Jadinya ya, gue yakin ini berantakan banget karena sendiri, udah gitu nggak pakai sisir, hanya pakai tangan begini. Nggak apa-apa, kita eksperimen ya teman-teman. Biasanya gue kalau sendiri tuh pakai aluminium foil ya teman-teman, kalau udah di
tadi udah selesai diwarnain, tapi jadi tadi gue gak tahu nanti aluminium foil gue kemana, udah lama banget. Gue cukup pakai sisir hotel ya teman-teman. Makanya kalau ke hotel, teman-teman lihat sisirnya ini, bawa pulang ya teman-teman. Ya apalagi ibu-ibu ya, yang agak rugi, oke. Ini bisa banyak fungsinya, bisa buat suami taruh di kantong atau di ini buat ke kantor dia supaya dia bisa nyisir ya. Nah, ini juga bisa buat kita, kita buat nyemir. Ya kan, sama kan sisir-sisir juga tuh jadi hitam. Gak apa-apa, makanya tadi aku sempet tuker sama sisir yang baru, aku pakai yang lama karena sayang. Keluar masuk hotel teman-teman, ya kan, ini kitnya dibawa, ya kan, hotel kitnya dibawa. Kalau mak-mak bilang ogah rugi. Sebenarnya memang kalau ke apa hotel itu apa hotel kits itu dibawa juga nggak apa-apa teman-teman, karena memang disediakan dan nggak mungkin juga mereka pakai lagi seperti itu. Asal teman-teman tahu hotel kits ini terkini segala macam. Aku jadi ngebahas ini ya hotel kits ya, nggak apa-apa lah ya, sambil nunggu ini kelar. Itu harganya murah banget teman-teman, tapi dia harus beli ribuan atau ratusan, jadi rugi nggak pakai itu. Menyediakan memang untuk sekali pakai dua, tinggal juga yang apa menemuin sampah ya teman-teman, jadi kalau teman-teman bawa juga ngebantu untuk mereka mengurangi beban membuang sampah atau muatan sampah mereka. Rambutnya ini tipis teman-teman, dari dulu memang aku rambutku suka rontok. Kebuka ribet banget sih, kenapa sih kacamatanya nggak dipakai? Aduh nggak kelihatan sayang. Mewarnai sendiri memang mudah, yang sulit itu adalah memulainya, mager, malas. Ya kan ritualnya banyak, udah gitu yang paling malas itu kan ngebersihinnya, keramasinnya. Makanya kalau di salon kan itu kita duduk tinggal jadi tidur ya kan, bagi yang suka ketiduran ya teman-teman. Karena sebenarnya hal yang paling wasting time itu adalah, yang paling gue sebel adalah ketika ke salon, ke salon untuk perawatan diri itu makan waktu banget dan gue sebel banget. Ya itulah, mau cantik butuh modal, butuh pengorbanan, betul begitu ya teman-teman. Kayak nggak apa-apalah buat ngibur diri. Jadi wanita itu harus
menjaga penampilan ya teman-teman. Susahnya kalau mengajarkan sendiri adalah kita nggak bisa melihat ya teman-teman, nggak bisa melihat ke belakang apalagi, dan dikhawatirkan tidak merata. Sebelumnya gue pakai ini dulu, apa, kulit gue semuanya nih, keliling ini sama di leher gue pakai apa nih, hand body karena dengan harapan supaya enggak nempel di kulit. Lompokan teman-teman. Kebetulan juga rambut gua nggak bisa panjang, maksudnya nggak bisa sampai sepinggang. Jadi kalau sudah di atas pinggang tuh, batas pinggang udah, ya pasti rontoknya banyak. Kalau perawatan apa ini rambut sendiri, ini jujur gue belum pernah sama sekali menggunakan produk-produk seperti yang harganya tuh sampai ratusan ribu ya. Mungkin kayak dulu kan apa ya, L'Oreal dan lain-lain itu ada mungkin di bawah, mungkin kayak apalagi ya, lain-lain banyak deh ya, di bawah 100 kan ada juga, di atas 100 juga ada. Nah, itu yang gue sering pakai, jadi di atas 50. Belum pernah gue di bawah 20 ribu gue pakai pewarna di bawah 20 ribu, karena gue pikir ya jujur ya, apa, harga kan pasti tidak membohongi ini ya, mutu kualitas ya, itu udah jelas banget. Nah ini seumur-umur baru pakai yang beginian, harga-harga murah. Gue pikir selama pandemi ini awal tahun 2021 ya, gue pikir untuk ke salon agak rentan dan mungkin nanti dulu ya ya. Gue pikir ini kan biasanya dia bertahan dari tutorialnya sendiri, dari di bungkusnya itu biasanya dia 8 minggu teman-teman, kurang lebih 8 minggu berarti 2 bulan ketahanan kewarnaan rambutnya ini untuk hasilnya. Jadi gue pikir masih ada waktu lah ya, jadi selama 2 bulan ini gue gak apa-apa, gue pikir pakai yang beginian, mungkin nanti juga 2 bulan juga warnanya sudah habis ya. Semoga, karena gue akan perbaiki di salon. Tapi
ya teman-teman. Ini udah nih, gua tinggal ngabisin doang. Ngabisin. Oke, selesai dulu ya. Udah habis. Kita lihat nanti hasilnya apakah akan merah. Ini tanpa bleaching, pewarnaan tanpa bleaching. Karena rambut Asia itu cenderung ke hitam dan coklat, ya, coklat gelap. Jadi agak sulit untuk dia mengangkat warna menjadi terang. Ya, kalah dia warnanya. Jadi harus bleaching. Kalau di salon itu bisa 2-3 kali bleaching, cuma kan kasihan rambutnya ya. Dan hasilnya pun kalau tanpa perawatan betul-betul dia pasti akan rusak, akan kasar karena dari bleaching itu tadi. Bleaching atau buat dia untuk melapisi ya, melapisi atau menghilangkan dari warna dasar itu sendiri ya, warna, maksudnya warna rambut asli ya, rambut bawaan ya, artinya rambut existing ya, rambut yang pada saat itu. Nah, oke teman-teman, sudah ini gua kebelakangin ya. Sekarang apa-apa teman-teman, ini nggak dipakai lagi juga nggak apa-apa, bajunya maksudnya. Nah, ini sekarang giliran yang ini. Ini sebenarnya harus diimpetin ya teman-teman, maksudnya supaya nggak kena. Udah nggak apa-apa lah, gue pakai ini aja ya, ini kan gede seadanya aja teman-teman. Yang penting buat nahan aja. Coba lepas dulu. Oh, kebetulan gue punya tempat aluminium foil ini. Nah, dia garnya dikit banget teman-teman. Ini warnanya agak kehijauan ya kalau udah dicampur ya. Ini hitam alami. Oh iya, pada saat pewarnaan memang disarankan bukan dalam keadaan basah ya teman-teman, dalam keadaan kering seperti ini sampai ujung ya teman-teman. Oh my god, inilah yang biasa kalau sendiri, dilakukan sendiri bisa berantakan kemana-mana. Makanya itu tadi fungsinya gue kasih pelembab di muka. Ini agak-agak kelihatan ya, biarin aja. Saya disarankan buat teman-teman kalau habis mewarnai jangan kemana-mana ya, ambil waktu yang senggang, benar-benar libur seharian di rumah, karena khawatirnya teman-teman nanti
dalam mewarnai itu berantakan ke kulit. Kalau mungkin kulit kepala nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Cuma kalau sampai ke kulit muka atau ke kuping itu kan sangat mengganggu ya teman-teman, sangat mengganggu penampilan. Mulai dengan helai ya teman-teman, maksudnya beberapa helai diambil diwarnai, cuciin ya kan, repot kan kalau sendiri, itulah butuh teman, itu harus ada yang membantu untuk mengaplikasikannya. I have a bad feeling ya teman-teman. I have a bad feeling about this hair. Maybe become berantakan. Teman-teman, dikit sekali kan ini aja, baru depannya doang segini. Apa ya namanya juga coba, itu belum pernah sama sekali. Ini itulah ya, satu mungkin harganya murah ya, di apa dibikin ya sedikit, takarannya sedikit. Jadi kalaupun mau banyak sebenarnya jatuhnya sama-sama aja, mungkin kayak warna yang model seperti ini yang besar, yang packagingnya besar itu mungkin misal ini harganya gue lupa berapa kemarin ya, misalnya ini harganya 15.000, dia bisa berapa untuk satu rambut ini ada packaging yang besar dengan dus ya, dengan packaging dus itu seharga mungkin 65 atau 45 ya, itu kan berkali sebenarnya sama aja jatuhnya. Oke, ini kan untuk kemasan yang ekonomis dan kebutuhan yang sedikit ya, yang mungkin rambutnya tipis, maksudnya rambutnya pendek, atau mungkin kalau ya cowok-cowok kan rambutnya pendek ya, itu kan bisa dia beli ini. Jadi lebih ngapain beli yang besar itu kan, sekali buka kan dia harus sekali pakai, jadi kan sayang. Ini kan dia bisa buka udah langsung habis gitu. Jadi kenapa problemnya dikit, karena gue baru nyoba, gue juga gak tahu itu jadinya berapa, dan ternyata cuma dikit, dan ini gue bisa kayak, gue yakin ini gak akan merata teman-teman, tapi gak apa-apa, trial aja. Karena seperti gue bilang tadi, ketika dia memudar mungkin kurang lebih 2 bulan kita akan perbaiki di salon. Semoga aja warnanya sudah hilang. Karena jangan teman-teman setelah pewarnaan ya, warnanya belum hilang ditiban lagi itu kayaknya akan sulit ya teman-teman, apalagi untuk warna hitam. Kalau untuk warna dia warnanya muda, warnanya apa lebih terang,
untuk pewarnaan itu nggak apa-apa, jadi lebih mudah diaplikasikan dan hasilnya lebih bisa bagus ya teman-teman. Jadi dia ngangkat warna, cuma kalau sudah warna hitam begini terus teman-teman bosen mau mewarnain lagi dengan warna yang terang, teman-teman buang-buang duit, itu susah setahu gue ya teman-teman. Correct me if I'm wrong. Cemewew, cemewew. Dari dulu itu gue nggak tahu maksudnya cemewew itu apa, nggak tahunya. Correct me if I'm wrong. Koreksi saya jika saya salah. Dan gue apa cemewew? Teman-teman tuh bawahnya udah sedikit agak menutupi, hitamnya di sini udah kelihatan. Oke. Jadi boleh sisanya ini ditambahin buat untuk ujung-ujung ini, teman-teman. Ya, karena dia warnanya kuat sekali. Oke, enggak apa-apa kalau nanti masih agak kelihatan, biar kelihatan ombre masih. Oke, it's okay. Teman-teman lihat kan berantakan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita pakai sisir untuk biar lebih merata. Kalau warna hitam lebih seger ya teman-teman, lebih seger ke muka, lebih fresh. Makanya kenapa gua ambil bagian atas itu hitam pekat, agak-agak glowing, agak-agak bercahaya, supaya rambutnya lebih rambutnya supaya wajahnya lebih terlihat cerah seperti itu. Kalau kemarin kan blondie, gue udah pernah yang gue bilang BALAYEQ ombre teman-teman. Tara, selesai. Terima kasih teman-teman. Nanti gue akan buatkan lagi videonya hasilnya ya. Sebentar ya. Cut dulu. Nah ini sorry, gue tambahin lagi. Gue akan tunggu ini sekitar 15-30 menit ya teman-teman, seperti yang disarankan. Jadi jangan terlalu lama juga, jangan terlalu sebentar juga, supaya aplikasi ini bisa apa sih, berhasil di rambut. Oke, makasih. Ini hasilnya ya teman-teman. Hitamnya pekat ya. Ini yang hitam alami. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya yang Miranda Esplon.
palsu ya teman-teman. Ini dia jadinya merah. Nah, hitam yang Garnier yang merah ini adalah mas blondnya punya Miranda. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gradasi warnanya. Seperti saya bilang tadi bahwa nanti hasilnya bakalan enggak blonde ya. Tuh. Karena apa? Karena kan enggak pakai enggak pakai bleaching. Karena memang sarannya juga memang harus menggunakan bleaching. Jadi teman-teman bisa lihat tuh perbedaannya aku pakai Garnier yang hitam alami dan Miranda apa tadi es blonde ya. Nah, seperti ini. Oke.